Okay, kita teruskan perkongsian yang seterusnya. Kali ini perkongsian lebih kepada ingin memperkasakan industri perkayuan. Program yang diadakan, inisiatif yang diadakan untuk memberikan peluang kepada mereka, mahasiswa dan juga mahasiswi turut sama ingin ataupun berminat dengan program yang lebih kepada industri kayu-kayan pada tahun 2021 ini. Ini kali pertama diperkenalkan program penempatan jurutera dan latihan prasiswazah ataupun EPIP dalam industri kayu-kayan pada tahun 2021. Jadi terus sahaja saya perkenalkan tetamu istimewa kami, sempat kita bawakan ke studio MHI, Encik Mohtar Muhammad Yaakob, Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Majlis Kayu-Kayan Malaysia, MTC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, kita bercerita tentang program yang diadakan. Ini kali pertama kan? Kali pertama, ya. Mungkin sedikit pengenalan untuk organisasi, untuk kita lebih faham. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Malaysian Timber Council atau Majlis Kayu-Kayan Malaysia ditubuhkan pada Januari 1992 berfungsi untuk mempromosi dan memasarkan kayu-kayan kita di pasaran dunia. Malaysian Timber Council adalah majlis di bawah Kementerian Perusahaan Industri, perusahaan ladang dan komoditi. Baik. Yeah. Okey, sebab kita tahu yang Malaysia ini merupakan satu sebuah negara pengeksport kayu-kayan, yeah, yang di antaranya pastinya kayu-kayan, kalau kita nak katakan bahasa pasarnya, kita hebat dengan kayu-kayan lah, okay, bersetaraf dengan peringkat antarabangsa, menjadi pengeksport kepada peringkat antarabangsa. Bagaimana ianya dijadikan sebagai salah satu kepentingan perlu memperkasakan industri kayu-kayan ini untuk mencari lebih banyak lagi, lebih ramai lagi mahasiswa dan juga mahasiswi yang berkebolehan, punya skills dan kebolehan untuk mencipta sesuatu dalam industri ini? Pertama kali, industri kayu merupakan komuniti yang ketiga terbesar selepas sawit, getah. So, okay, pada tahun lalu, industri kayu telah menyumbang sebanyak 22.1 bilion ringgit nilai ekspor. Okay. Jadi menyedari hakikat ini dan dengan tercetusnya COVID-19, yeah, kita terpaksa mencari bagaimana untuk kita bersaing di pasaran antarabangsa, okay, di mana persaingan adalah hebat, dan pada masa yang sama bagaimana kita mencari inovasi dan idea-idea baru ataupun reka-reka bentuk baru untuk memasarkan, contohnya perabot kita, bagaimana kita bersaing dengan negara pesaing, di samping mengeluarkan yang produk yang kompetitif. Yeah. Melihat kepada sambutannya, kita dapat saksikan jugalah kalau sebelum ini yang berminat dalam kalangan mereka ini pastinya dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi, terdapat beberapa program yang telah pun diadakan. Yeah. Kali ini program yang diberi nama EPIP ini mempunyai syarat dan juga kelayakan tersendiri, yeah, kabarnya. Mungkin sedikit perkongsian untuk mereka tahu. Syarat-syarat untuk memasuki atau berdaftar dengan program ini adalah kita menumpukan kepada kejuruteraan. Jadi mahasiswa yang dari mechanical, electrical, elektronik, robotik atau teknologi pembuatan. Di samping juga kita juga mengalu-alukan mahasiswa dari teknologi kayu juga. So, okay, kenapa kita memerlukan jurutera? Sekarang dari kementerian menggalakkan supaya industri berubah kepada automasi dan mekanisasi, okay, mesin-mesin yang lebih canggih. Jadi di samping itu juga kita ada menuju ke arah daripada analog era kepada digital era. So di situ kita, dan sejurus ke arah industri revolution 4.0, di mana kita memerlukan pekerja-pekerja yang berpengetahuan untuk menyumbang di dalam industri ini. Yalah, kualitinya di sini bukan sahaja memerlukan pekerja yang berkebolehan dari segi skills mereka untuk hands on, yeah, tapi pendigitalan juga. Yes, jadi kita dah, yeah, bergerak ke arah, yeah, itu kan, yeah, revolusi 4.0 ataupun revolusi 4.0. Mungkin manfaat yang kita perlu tahu, graduan perlu tahu, apakah yang mereka perolehi selepas mereka ikuti program ini? Pertama kalinya program ini dibiayai sepenuhnya oleh Majlis Kayu-Kayan Malaysia. Okay. Dan di samping itu ada juga allowance bulanan selama 12 bulan. Program ini adalah selama 12 bulan. Dia, okay, akan masuk ke classroom training yang kita dah, kita punya apa, strategic partner yang akan menjalankan apa program ini. Okay. Dan selepas itu mereka akan ditempatkan di kilang-kilang.
okay. Yang kita telah kenal pasti, bukan kita kenal pasti, dia orang yang memohon kepada kita. Mm-hmm. Betapa dia orang memerlukan jurutera. Dan kita sekarang ini kita kebaikan kepada jurutera yang akan terlibat. Satu, jaminan peluang kepercayaan. Jaminan saya tak berapa pasti, tapi peluang adalah besar. Okay. Kita melihat pada kesungguhan mereka semasa mereka melibatkan diri. Tapi insyaAllah, kalau ada kesungguhan, mereka akan ditempatkan. Ya, pastinya ia bergantung kepada potensi dan penilaian selepas habisnya kos selama 12 bulan tersebut. Kita melihat kepada industri kayu-kayan yang mempunyai permintaan yang cukup tinggi. Dan juga di kala pandemik ini, pastinya mencabar untuk adakan apa sahaja kelas sekalipun. Melibatkan hands-on ataupun melibatkan secara fizikal dan juga online. Kalaulah keadaan ini mungkin kita tidak nampak lagi bagaimana. Jadi keadaan ini kalau diteruskan kelasnya bagaimana? Adakah mereka ada perancangan tertentu untuk kelas selama 12 bulan program ini akan dilaksanakan di kala pandemik? Kelas yang sebenarnya adalah masanya adalah selama 60 hari, tapi selama sebulan di itu betul-betul classroom lah. Okay. Tapi kita akan mengikut SOP ada dua, satu online dan praktikal akan dibuat di tempat yang pengendali program, tetapi akan mengikut SOP yang ketat lah. Dan apabila mereka ditempatkan di kilang-kilang, so dia akan mengikut SOP yang ditetapkan oleh kementerian dan kilang lah. Adakah kelayakan mereka haruslah dilakukan secara bagaimana, interview ataupun mereka boleh apply secara atas salin saja online? Kita membuat prosesnya ada tiga atau empat. So mereka apply, kita dah buka permohonan pada bulan 1 tempoh hari. Baik. Kemudian kita shortlist, kita saringan. Kemudian mereka diberi exam, online exam selama 1 jam. Di situ kita memilih. Sekarang kita dah melepasi interview yang pertama. Baik. Dan interview akhir ini akan disertai oleh kilang-kilang atau industri sendiri. Yang akan turut serta dalam interview tersebut. Yeah. Wow. Oh, cukup mendebarkan ya. Macam nak pergi interview kerja dah. Padahal nak masuk program. Yeah. Tapi itu satu pengalaman yang cukup berharga lah kan. Yeah. Okay, mungkin pesanan kepada mereka yang ingin mengikuti program EPIP ini. Silakan. Okay. Teman kali saya mengucapkan terima kasih kepada universiti-universiti yang telah melibatkan dan juga persatuan-persatuan. Okay. Di sini kita ada 6 persatuan. Baik. Mereka memberi sokongan penuh kepada program ini dan termasuk juga kementerian, dan semua presiden akan hadir untuk majlis esok. Dan pesanan saya kepada adik-adik atau anak-anak lah ya, yang akan menyertai program ini, bekerja bersungguh-sungguh, tunjukkan kesungguhan kita untuk memajukan diri kita dan juga memajukan negara. Baik, insyaAllah. Kita harapkan yang terbaik untuk program EPIP ataupun program penempatan jurutera dan latihan prasiswazah. Terima kasih diucapkan kepada Encik Mohtar Muhammad Yaakob, pengarah bahagian pembangunan industri Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC. Itu dia perkongsian untuk memperkasakan industri kayu kayan bagi tahun 2021 ini, program EPIP. Kita harapkan banyak sambutan, ramai sambut yang akan turut serta dalam program ini, dan kita ingin mencari bakat. Bukan itu saja, tapi kini arena sudah berbeza, lebih kepada pendigitalan, dan kita bergerak kepada revolusi 4.0. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Okey, sedikit